Zakat adalah harta yang wajib bagi umat muslim untuk diberikan kepada yang membutuhkan dengan syariat Islam. Zakat sendiri terbagi menjadi zakat ma'al dan zakat fitrah. Kedua kategori zakat tersebut wajib dilakukan umat muslim. Namun ada beberapa perbedaan antara keduanya. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim menjelang Idul Fitri pada bulan suci Ramadan. Sementara zakat ma'al harta adalah zakat yang wajib dikeluarkan seorang muslim sesuai dengan nisab dan haulnya. Waktu pengeluaran zakat ini tidak dibatasi, jadi bisa dikeluarkan sepanjang tahun ketika syarat zakat terpenuhi. Besaran zakat fitrah dikeluarkan menurut jumlah kepala keluarga atau jiut. Umumnya setara dengan sebagian besar bahan makanan pokok yang dikonsumsi dalam satu hari, seperti beras, gandum, atau jagung. Besaran zakat ma'al dikeluarkan berdasarkan jumlah harta yang dimiliki. Selain itu ditentukan berdasarkan nisab, yaitu batas minimal kepemilikan harta yang wajib untuk zakat.